Ini lisensi Jepang tapi made in Thailand. Matic konvensional, belum CVT. Jadi kalau teman-teman mau becek-becek di RPM tinggi nggak ada masalah. Itu pakai Pertamax. Pertamax. Nah, karena Pertamax lebih enak secara tenaga karena dia matic ya. Lebih irit jatuhnya. Ada yang unik Pak dari mesin ini. Ini dia ada segelan masih pabrik ya. Nah, ini kita bisa terkoneksi ya. Koneksi ini kita. Kok terang banget, Mas. Wow, ya kan? Ini kalau misalnya dibandingkan sama Livina, tentu jauh lebih responsif ini, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Ahapedia dimanapun berada. Selamat siang. Masih dari bengkel kesayangan kita, AHA Motor Yogyakarta. Tidak jauh dari pusat kota, silahkan datang ke sini untuk melakukan servis atau juga ada permasalahan berat yang harus dikerjakan. Tetapi tidak hanya itu, di bengkel AHA Motor kita juga menyediakan unit-unit yang siap pakai dan sudah diperbaiki, dicari, dicek lagi apa permasalahannya dan disempurnakan dan siap untuk dijual. Kita langsung tanya aja sales dan sekalian owner. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Taufik dan juga Sobat Apedia. Gimana kabar? Mas Ardi, ini kita punya produk baru berarti ya? Oh iya dong, buat dijual lagi ya? Mau jual lagi ya? Kendaraan yang city car. City car. Atau tahunnya muda. Muda. Terus irit. Irit. Tenaga besar. Tenaga besar. Kinclong. Kinclong. Nah, apa lagi? Ada ininya, ada anti slipnya. Terus udah intelligent key. Punya head unit Android. Terus ada dashcam-nya. Dan sudah dilakukan pengecekan tuh. Sudah dilakukan pengecekan dan dipakai tiap hari, Pak. Tiap hari dan siap dijual. Siap dijual. Siap pakai berarti ya. Siap pakai. Oke, baik. Nih, BTW nih nggak tanya ini apa, Pak? Ah, oh iya, ini kita mau jual. Nanti mau nanti aja deh konten yang ini ya, Mas Budi ya. Oke, okay, Mas. Oke, ini Pak Nissan Mars. Pajaknya baru. Pajak baru ya. Bulan Mei, Pak. 2026. 2026. Oke. Okay. Pajaknya murah lagi. Berapa, Mas? Di bawah 2 juta. Oke, okay. Ini kan Mars itu yang identik 1200. 200 3 silinder. 3 silinder. Ini 1500. 4 silinder. Maka tadi, Pak, dia irit tapi tenaganya keluar. Jadi untuk mobil irit sebesar ini ya, 1500 ya. Betul. Oke. Okay. Sekecil ini, Pak. Nah. Bukan sebesar ini. Oh iya, sekecil ini. Baik. Oke, okay. Ini kita akan coba review dulu bodi depan deh, Pak. Oke, okay, baik. Ini kalau kita lihat dia dari depan sendiri, ini udah cat ulang. Oh. Meskipun ini kempling, kita katakan ini udah cat ulang karena kalau kita lihat apa ya? Oh, ini aja deh, daerah sini nih yang kelihatan. Nah ini. Ini dia ada garis bekas cat. Tapi kalau yang selainnya cuma yang depan aja berarti ya. Hanya yang di dashboard kan, saja. Iya, dashboard. Apa bawah itu pada baret apa lecet toh. Kali kalau untuk yang patah sih enggak karena ini kita cek nutnya masih sinkron. Sama fender. Tuh coba tapi dia rapat. Iya, karena ground clearance-nya ini sangat pendek sih, Pak. Jadi memang bukan buat mobil gunung ya. Iya, iya. Mobil kota. Cuman kalau misalnya mau dipakai di pegunungan bisa. Karena ini tanjakan sacet. Tenang aja. Iya, Pak. Kayak gitu. Baik. Nah, itu depan. Terus untuk yang sebelah sini kita bicara ban dulu sambil kita ngomong bodi. Bannya masih tebel, Pak. Ini kalau kita lihat TWI. Nah, ini masih tebel. Aman, ban ya DPR. Spion udah retract. Oh, bukan digeser lagi tuh ya? Udah bukan di gini paksa. Iya, ya, biasanya yang lama yang 1200? Itu masih biasa. Ini misalnya gini, saya coba hidupkan mobil ya. Ini saya pamerin sekalian aja, Pak. Ini udah intelligent key, Sobat. Ini dia buka sendiri. Ini kita starter ya. Oke, ini kita matikan. Terus saya keluar, Pak. Misalnya saya mau ngunci, saya udah ngantongin intelligent key-nya. Kita pencet. Nutup sendiri, canggih kan? Okay. Itu ini udah ada talang airnya. Set. Terus ini kinclong coba tapi ini. Nah ini dia body, ini ada baret sedikit ya di sini ya. Pemakaian tapi masih, kalau dipoles kayaknya sih hilang. Masih bisa hilang ya? Masih bisa hilang. Kayak gitu. Kalau muter sini aman, dia nggak pecah. Di sini ada emblem 1,5-nya. Ini udah saya pasangin kamera mundur. Jadi mobil ini udah ada kamera mundurnya. Terus emblem masih utuh. Parking sensor ada 4 titik, 1, 2, 3, 4. Jadi enggak, ini kalau untuk mundur, ini sudah ada intelligent key-nya juga. Oh, ada intelligent key semua ya? Tombol untuk lock-unlock. Nah, keren. Gitu ya. Shock bagasi juga kuat ini tadi, aman. Dia enggak lemah ya.
Nah, daleman besi. Nah, ini masih ada kembangnya ini. Tuh, nah, bagus, wangi, mempercantik, Pak. Iya, benar. Itu. Terus ini pintu belakang ya aman ya. Ini sih enggak ada baret di area sini. Bannya pun juga masih tebal belakang, Mas. Suara penutup pintu juga kedap semua ya, Mas ya. Kedap kali ini ya. Kita buka pintu nih ya. Nah. Nih, ini tuh masih ada stopernya tuh, Pak. Ini tuh kadang masih kayak gitu tuh. Tuh. Masih istimewa sekali nanti kalau ngeliat kilometernya tercengang. Ini tahun berapa, Mas, tadi? Ini sih 2013 untuk ininya, produksinya dari Thailand sana. Terus sampai di Indonesia dipasarkan 2014. Oh, ini Thailand? Ya. Jadi ini lisensi Jepang tapi made in Thailand. Oh, siap. Tuh, Tokopedia. Yang berminat segera hubungi Mas Ardi ya. Nah, kita bicara mesin dulu, Pak. Kalau yang mungkin terlalu kecil 1200. Ini 1500 nih. Ini 1500 nih. Kita IPDMR po. Boleh. Dicek dulu listrikannya. Mesinnya gede, Sobat Tokopedia. Oh, ini mesinnya menggunakan mesin 1500. Kalau persamaannya kayak Almera lah ya. Oh, Almera ya. Almera. Matic konvensional, belum CVT. Jadi kalau teman-teman mau becek-becek di RPM tinggi, nggak ada masalah. AT. Engine mounting saya ganti baru. Tuh. Meskipun dia kilometer rendah, tapi kan umur mesin ya, Pak ya. Ini dia baru, belum jebol yang lama, tapi udah ambles. Karena ini kita sajikan dalam bentuk premium, Pak. Terus premium. Mounting kiri juga baru. Ini kalau untuk kaki-kakinya dari pemilik yang lama sudah diremajakan. Jadi kita nggak banyak ngubah di kaki-kaki. Ini pemakaian bahan bakar apa, Mas? Ini dia, kalau saya sih, kan saya pakai, Pak, kadang harian. Itu pakai Pertamax. Pertamax. Nah, karena Pertamax lebih enak secara tenaga, karena dia matic ya. Lebih irit jatuhnya. Ini 116, kalau untuk saya ambil dari Semarang ke sini, itu 1 liter 16 kilo. Kalau saya pakai buat hari-harian, sekitar 12-13an. Tenaga banyak, matic 112. Keren, minat kan? Kota-kota, ya, toh? Ayo kita lihat kita kilometernya. Kita coba IPDMR 2 saja. Kita biar tahu listrikannya ya. Listrikannya. Caranya sama, teman-teman, kunci kotak di-on-kan, kita pencet. Tuh. Ada caranya loh. Ini 10 kali. Kalau Nissan tuh yang udah pakai IPDM ya. 10 kali pencet. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Terus kita matikan, kita hidupkan lagi. Nah, kita cek sini. Nah, ini dia pertama klakson hidup IPDM itu, terus dia punya wiper. Nah, nanti kalau udah ngeliat lampunya makin tersengeng, Pak. Lampunya, lampunya saya ganti dengan LED, Pak. Bentar lagi nyala yang lampu hidup jauh dekat. Kok terang banget, Mas? Ya kan? Tuh, terang banget tuh. Masya Allah. Udah deh, buruan dibeli ini mumpung masih videonya masih hangat. Nah, ayo jangan ditunggu lama-lama nih. Nah, ini setelah lampu dekat jauh nanti magnet AC. Terdengar nyaring ya. Kenceng banget deh. Setelah ini motor fan. Pasti AC-nya dingin. Dingin. Alhamdulillah AC-nya dingin. Motor fan-nya kita coba dengarkan. Tuh, putaran low speed. Nanti dia high speed setelah off. Ini akan high ya. Nah, ini high nih suara video nih. Oke, siap. Ini kita matikan dulu. Ini udah selesai ya pengecekan listrikannya. Normal kelistrikannya nih. Kita dengerin suara mesinnya, Mas. Oke dong. Oke, siap. Baik. Kita langsung Sobat Tokopedia ya. Wah. Mesinnya, Pak, ya. Dibandingkan yang saudaranya dia yang 1200 cc. Iya, biasanya kan ini lebih biter ya. Ya, lebih stabil. Ini lebih stabil. Kalau yang 1200 kan kita bisa ngeliat ya. Buka kan mesin aja manifoldnya gini. Benar. Nah, ada yang unik, Pak, dari mesin ini. Ini dia ada segelan masih pabrik ya. Warnanya silernya itu dia abu-abu hitam. Berarti belum pernah apa namanya? Belum pernah sama sekali dilakukan pembongkaran rocker cover maupun cover timing, mesin belum pernah dibongkar. Kayak gitu. Jadi kalau kita intip di bawah pun juga ini mesin kering, hanya sisi sebelah cover timing saja dia mulai ada ini ya, apa namanya? Sedikit rembesan karena usia. Tapi Mas memang sengaja nggak kita perbaikin atau nggak kita dandanin karena memang rembesannya sangat kecil sekali. Mas, kalau kita lihat tuh baru ada debu seperti ini nempel, tapi di sisi sebelah samping. Ini kok suaranya bulat ya, Mas ya? Nah, iya, Pak. Beda apa dengan beda? Dengan makanya kayak Livina kan agak nyaring ya. Nah, kalau ini dia agak kempal. Almera, Pak. Makanya kok suaranya beda ya?
halus ya? Agak halus dan bulat. Kalau si ini nyaring bener. Betul. Wah, kayak gitu. Mantap Sobat Avedia. AC kita hidupin deh. Ayo, biar kita tahu masuk ke internalnya, interior ya. Silakan Pak. Oke Mas. Oke, ini AC ya? Ini udah XS ya. Tipe yang tinggi. Ini bisa dimundurkan Pak, tapi mungkin. Oke. Nah, sah. Oke, siap. Ini baru aja kita ganti Android nih. Ininya masih ada nih tuh plastiknya. Terus ini kalau AC kita hidupkan. Ini sudah tombolnya udah bukan lagi putar Pak. Ini udah tombol digital. Itu semua. Ini kalau teman-teman mau tambahkan udaranya sebenarnya pencet auto aja. Oh. Nanti dia akan menyesuaikan. Oh, ini ada autonya berarti ya? Ada. Wah, keren. Ada autonya. Oh, dia langsung ngejar ini, Pak. Ngejar ini kencang banget ini. Ngejar dingin ya? Ngejar dingin. Langsung di sini udah dingin. Ini udah kerasa ngegigit gitu ya. Nah, ini kita turunkan aja. Kita buat mode manual. Ini ada banyak mode, ada sirkulasi luar, sirkulasi dalam, ada hembusan atas, terus hembusan bawah. Oh. Hembusan bawah tok. Elektrik semua nih. Nah, ini udah elektrik semua. Ini udah kita ganti kemarin. Karena yang lama itu dia udah apa namanya Pak? Modelnya itu mulai kusam. Oh iya. Jadi iya. Karena seringan di ini ya. LCD-nya kayak. Ah benar. Kayak gitu. Ini saya tutup aja. Oke. Tuh, Pak Bedia. Nah, suaranya. Kedap ya Pak ya? Iya. Nah kita ngobrol di sini Mas, makin kencang. Terus ini udah kita ganti. Udah kita koneksi. Ini tambahan Mas. Oh ini nggak memang bawaan. Nah ini kita bisa terkoneksi ya. Koneksi ini kita bisa milih. Ada steering. Waduh, kencang banget. Oke. Okay. Kaget saya. Nah. Ini kita bisa cek di sini, Pak. Tuh. Ini ada LCD ya. LCD ini dia bisa menunjukkan data konsumsi bahan bakar ketika dia jalan. Ini adalah bensin yang dipakai. Kemudian di sini ada kilometer. Kalau kilometernya sendiri berapa nih? 66.000. Nah, 2020 2014. 2014. Nah, pemakaian 2014. Tuh, nah, Sobat Avedia. Ini udah push button. Jadi udah. Ini push button ya? Enggak pakai kunci. Jadi dari tadi kunci saya kantongin, Pak. Kayak gitu. Kunci saya kantongin, terus di sini ada tombol retract. Tuh, tutup lagi semua. Terus ini buka. Udah semua udah elektrik dan di sini saya senengnya ini handle-nya Pak Chrome. Itu bawaan Mas tuh. Bawaan. Wah, keren Sobat Avedia tuh. 500. Chrome gitu. Dia. Ini udah menggunakan airbag ya, kanan kiri. Oh, dua airbagnya. Dual airbag, matic Pak. Wah, ini matic yang itu terpenting ini. Ini bukan CVT Sobat Avedia. Bukan CVT, betul. Ini bukan jadi CVT. Jadi masih matic konvensional. Ini kalau yang atas ada armrest-nya yang sebelah kanan. Oh, sebelah kanan tuh ya. Nah, kanan tok, yang kiri nggak dikasih Pak. Nggak apa-apa nanti saya. Iya. Oh ya Mas, ini udah pakai ini ya? Apa kaca film juga ya ini depan? Ini kaca film di double nih Pak. Ini dia 3M, terus di sini juga ditambahin lagi mungkin karena silau kali ya. Silau ya. Nah, ini ada apanya Pak ini Pak? Nah. Oh, ini ada ininya Pak. Dashcam. Oh, dashcam di ini. Oh, ini di 70 ini saya beli ini. Tuh, ada mbaknya bilang toh. Switch. Ah, udah ditambahin semua Mas Hari. Udah, jadi ini mobil emang udah kita peruntukkan untuk teman-teman yang mau nyari mobil second, mungil, tenaganya oke, terus ini harganya sama dengan Jazz ya Pak, 135 juta Pak. Baik Sobat Avedia, 135 juta Matic 2013 ya. 1500cc dinego aja? Nego langsung ya? Ya betul. Oke, langsung telepon Mas Hari di telepon yang bawah ini. Siap. Minta nego ya, silahkan nego yang terbaik saja nanti ya, mudah-mudahan dapat yang harga paling top ya. Okay. Intinya ada harga, ada kualitas. Baik Mas. Mas, sedikit Mas tentang mobil ini 1500. Kalau mereka yang suka dengan tenaga dan kecepatan, apakah ini mobil di mana posisinya? Apakah dia termasuk lemot atau kencang? Wah, ini mobil termasuk kencang, Pak. Kalau untuk akselerasi, Mas kan sudah terbiasa dengan mobil 1500. Betul. Ini kita bandingkan 1500 ke 1500. Ya, ini gimana? Kalau misalnya dibandingkan sama Livina, tentu jauh lebih responsif ini, Pak. Kalau kita X-Gear misalnya. Iya. Ini mirip kayak Latio. Nissan Latia 1800cc itu yang punya saya itu, itu mirip. Jadi akselerasinya? Iya, akselerasinya itu lebih cepat. Kalau dibandingkan misalnya kalau mobil yang CVT ya tentu jauh lah, jauh lebih responsif ini. Jadi kalau teman-teman pernah ngerasain yang Mars 1200 itu tenaganya lebih hampir ya, kalau 1200 itu mungkin parameternya itu nilainya 5, kalau ini di 8. Dari 10. Tapi kalau ini ke Juke, nggak bisa disamakan? Nggak bisa, Juke CVT, Pak. Juke CVT, ya? Kalau sama ini jauh, Pak. Jauh, ya? Jauh. Akselerasinya lebih enak ini. Wah, tuh.
yang suka akselerasi dan tidak ribet pengurusan Matic-nya, yeah, ambil yang ini aja. Oli Matic-nya insya Allah baru, karena pemilik yang lama bilang, karena ini kan nggak ada indikator ini Pak, tapi kita harus ditap toh. Ditap ya. Nah, itu memang kondisi masih bagus, dan pemilik yang lama juga Pak Steven itu bilang, ini mobil istri saya dipakai buat antar jemput ya toh, makanya kilometernya masih rendah gitu. Pak Steven itu yang punya ini Pak, luxury car di sana, di Semarang. Oh ini kayak Semarang gitu. Ya, platnya G. Platnya G. Gitu Pekalongan. Pekalongan. Ya, tapi beliau dengan kebaikannya ngasih perpanjangan sekalian Mas, mobil saya perpanjang sekalian. Tuh, buat yang beli berarti nggak usah mikir pajak lagi selama setahun ya. Ya, insya Allah satu tahun ke depan tuh aman. Ini kalau misalnya poin ini teman-teman nggak percaya, ini pajaknya murah ini. 2 juta berarti Mas? Nggak nyampe 2 juta, Pak. Nggak sampai 2 juta. 1.800.000 kali ya? Padahal 1.500.000 loh. Tapi mungkin karena 1.800.000 betul. Kalau di total sama SWDK LLC-nya ya 1.970.000. 1.970.000. Baik, buruan segera di call Mas Hardi. Deal. 135 nanti juta rupiah, silakan dinego. Semoga kalau saya sih harapannya nggak dinego. Iya, mudah-mudahan nggak dinego. Karena semua, hampir semua ini sudah kita premiumkan. Sudah ada teman-teman dashcam-nya saja saya pasang yang 70 mereknya. Jadi nggak perlu harus nambah-nambah lagi kan ya? Dan Mas Hardi, yang saya Oh ini mesinnya baru. Baru kita ganti. Baru. Pajaknya baru. Jadi everything tinggal pakai gas tanpa mikir PR. Insya Allah awet. Minyaknya pun juga masih 3/4 Pak. Tuh 3/4. Ntar nego aja biar diisi penuh. Siapa tahu pas lagi habis saya pakai ngisi full lah, Bapak mau beli gitu yang ada di video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.